Masjid 99 Kubah atau yang lebih dikenal dengan Masjid Asmaul Husna adalah sebuah masjid bersejarah yang berada di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Masjid ini dibangun pada tahun 2017 dan diresmikan pada tahun 2022. Masjid ini juga menjadi ikon terbaru di Provinsi Sulawesi Selatan, berlokasi di kawasan Center Point of Indonesia Tanjung Bunga, dekat dengan Pantai Losari Makassar. Masjid ini masuk dalam jajaran 10 masjid unik di Indonesia. Pembangunan Masjid 99 Kubah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Diperkirakan masjid yang memiliki banyak warna ini menghabiskan anggaran lebih dari 160 miliar rupiah. Arsitektur masjid ini dirancang oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Konsep desain masjid ini klasik modern, futuristik dan juga bentuknya unik dengan mengusung tema Asmaul Husna. Masjid 99 Kubah memiliki luas bangunan 72 x 45 meter persegi. Masjid terbagi menjadi tiga area, ruang sholat, ruang mezanine dan pelataran suci. Masjid ini bisa menampung belasan ribu orang jamaah di tiga area tersebut. Bagian belakang dari